Bupati Morowali Dr. Andus Taslim memimpin upacara tabur bunga peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-77 di Pelabuhan Dermaga Bungkus Selasa 4 Oktober 2022. Turut hadir dalam upacara Dandim 1311 Morowali Letkol Infantri Konstantinus Rusmanto Esos MSC dan Kapolres Morowali AKBP Suprianto. Upacara tersebut juga diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Morowali, anggota Kodim 1311 Morowali yang terdiri dari para perwira, bintara, tamtama, dan tamu undangan serta Ibu Persit dan Bayangkari Morowali. Upacara berlangsung dengan hikmat, aman, dan tertib yang diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Dalam momentum ini juga dimanfaatkan untuk memanjatkan doa bagi para pendahulu bangsa agar mendapat tempat mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dilakukan pula pelarungan karangan bunga di laut oleh inspektur upacara, kemudian dilanjutkan dengan penaburan bunga yang diikuti oleh Forkopimda dan tamu undangan lainnya sebagai simbol penghormatan kepada pahlawan bangsa. Diketahui upacara tabur bunga merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah gugur demi kepentingan negara Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Sehingga sebagai generasi penerus bangsa wajib menghargai jasa para pahlawan. Hal ini juga sebagai salah satu rangkaian memperingati dan menyambut HUT TNI ke-77. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa